mengajukan fraksi Partai Amanat Demokrat untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kami persilakan. Atas izin pimpinan rapat, akan saya bacakan pandangan umum fraksi Amanat Demokrat DPD Kabupaten Cilacap mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan yang saya banggakan, Saudari Bupati PJ Bupati Cilacap, yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cilacap, yang kami hormati anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap, serta para pejabat pemerintah lainnya, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Amin. Rapat Dewan yang terhormat, alhamdulillah pada hari Kamis 14 September tahun 2023 kita mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap dengan acara pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024. Semoga agenda kita hari ini dirahmati Allah serta hasilnya dapat menerima manfaat kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Cilacap. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya sebagaimana surat dari Ketua DPRD Kabupaten Cilacap nomor 188.35/1190/13 tertanggal 13 September tahun 2023 berhak pada umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap, maka dalam kesempatan ini kami fraksi Amanat Demokrat akan menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024 sebagai berikut. Garis besar struktur APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah 2.800 miliar rupiah yang terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah 785 miliar 190 juta. Pendapatan transfer 2 triliun. Lain-lain PD yang sah 21 miliar. 2. Belanja daerah 2 triliun 880 miliar. Yang terdiri dari belanja operasi 2 triliun 10 miliar rupiah. Belanja modal 253 miliar 460 juta. Belanja tak terduga 757 miliar 500 juta. Mohon maaf, erik-erik masalahnya. Belanja transfer 609 miliar 770 juta. Pembiayaan daerah pengeluaran 21 miliar. Dari garis besar kerja APBD Kabupaten Cilacap tahun 2024 tersebut di atas, maka dalam APBD tahun 2024 terdapat defisit anggaran kurang lebih sebesar 99 miliar 995. 99 miliar 95.
Berdasarkan survei di atas, maka fraksi Amanat Demokrat menyampaikan beberapa catatan yang perlu kami sampaikan pada sidang yang terhormat sebagai berikut. Satu, terhadap defisit anggaran yang ada kiranya dapat tertutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2023 dan terhadap pendapatan daerah seyogianya lebih bisa ditingkatkan dari sisi pendapatan asli daerah maupun bidang lainnya. Dua, belanja daerah. Kebijakan umum APBD Kabupaten Cilacap tahun 2024 diarahkan pada penguatan reformasi birokrasi dan daya saing SDM didukung inovasi daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur berkualitas. Untuk itu, belanja daerah difokuskan untuk membuat prioritas-prioritas pembangunan yang lebih fokus sasaran pembangunan daerah Kabupaten Cilacap antara lain. A. Pertumbuhan ekonomi daerah yang di dalamnya peningkatan infrastruktur, salah satunya infrastruktur jalan. Saya mengharap dan selalu berharap kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini Ibu Saudari PJ Bupati untuk menyelesaikan salah satu ruas jalan kabupaten di Desa Gendasari Kecamatan Kroya yang sangat memprihatinkan. B. Tingkat inflasi daerah. C. Angka kemiskinan daerah. D. Angka pengangguran. E. Indeks pembangunan manusia dan pembangunan gender. Dalam hal belanja modal, sekali lagi kami berharap untuk bisa ditingkatkan besaran persentasenya dari yang tertera di raperda APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024 justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. 3. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah pada pos pengeluaran biaya sebesar 21 miliar untuk penyertaan modal seyogianya ditambah. Hal ini untuk penguatan eksistensi pada perusda dan penghasil PAD yang strategis serta sifatnya ribes dikembalikan lagi di akhir tahun anggaran. Rapat Dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Amanat Demokrat terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024. Pada prinsipnya fraksi Amanat Demokrat sepakat rapat tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilacap 14 September 2023 pimpinan fraksi Amanat Demokrat DPRD Kabupaten Cilacap Imam Fauzi S.Pd. Sekretaris Harun Ar-Rasyid tetap ditandatangani. Terima kasih kepada Bapak Nasori, juru bicara dari fraksi Amanat Demokrat yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Bu PJ dan teman-teman, beliau itu dari fraksi Amanat Demokrat, tepatnya dari partainya PAN. Orang yang sabar dan orang yang bisa bersama dengan semuanya. Karena walaupun beliau DPRD, beliau lebih memilih pembangunan infrastruktur untuk yang lebih prioritas sampai-sampai di desanya jalan kabupaten masih rusak parah. Ini luar biasa, walaupun beliau dari PAN yang notabene banyak teman-teman Muhammadiyah, tapi beliau akrab dengan PKB yang notabene banyak dari NU, terutama dari ketua komisi D-nya. Tidak berangkat. Terima kasih kepada semua juru bicara yang sudah menyampaikan pandangan umum fraksinya dari fraksi Nasdem, PKS di tengah PKB, P3 Golkar PDI dan fraksi Gerindra serta Amanat Demokrat. Rapat dewan yang terhormat, secara keseluruhan dari kedelapan fraksi telah menyampaikan pandangan umum fraksi yang telah dibacakan oleh masing-masing juru bicaranya. Pada prinsipnya,
semua fraksi dapat menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah untuk dibahas lebih lanjut dengan defisit 100 miliar kurang sedikit. Rapat dewan yang terhormat, dengan demikian seluruh rangkaian acara rapat peraturan DPD hari ini telah selesai. Maka perkenankanlah kami atas nama pimpinan rapat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala perhatiannya mengenai rapat paripurna DPD hari ini, dan mohon maaf manakala kami di dalam memimpin rapat ada kekeliruan dan tutur kata yang kurang berkenan. Dan setelah pandang jawaban bupati terhadap pandangan fraksi, ke depan kita lari untuk membahas raperda APBD menjadi perda ikan sepat, ikan gabus, tapi kita bahas dengan komprehensif. Masih RAPBD, silakan teman-teman bandar nanti setelah jawaban bupati untuk kerja keras menjadikan aspirasi masyarakatnya lebih terwujud. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillah rabbil alamin, maka rapat paripurna DPD hari ini kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.